jagat ini. Lama-lama kau tak menyurati. Lupakan kepadaku kawan setiamu. Siapa itu jalan di sebelahmu, melihat padaku seakan cemburu. Dia cantik jelita, luar biasa. Sungguh pandai engkau memilih pacar. Halo, halo, halo. Bahagia kah kini? Lama-lama kau tak menyurati. Lupakan padaku kawan setiamu. Selamat datang semuanya teman-teman. Pagi yang sejuk di Cinung Resto, teman-teman alumni SMP Negeri 1 Sukoharjo 74. Coba kalau masih eyang-eyang bisa bersuara teriaknya mana? Yang laki-laki, halo. Wow, perempuan jangan kalah, namanya yang perempuan. Maaf, luar biasa. Monggo Mas Juni. Iya, teman-teman sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini luar biasa, kita masih diizinkan oleh Tuhan setelah 3 tahun ya, hampir 3 tahun pertemuan pada saat tadi berada, 3 tahun baru Tuhan mengizinkan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua diberi kesehatan dan akan menjadi berkah bagi kita semua. Rekan-rekan semua, mungkin kayak tidak pantas kalau menyebut bapak dan ibu ya, karena ini masih SMP semua ya. Jadi teman-teman yang luar biasa, sesuai apa yang kita rencanakan bahwa kita kumpul pada hari ini, diundang kita jam 9 ya Pak. Tapi karena teman-teman ada yang jauh, ada yang dekat, monggolah kita sambil menunggu teman-teman, mungkin akan kita isi 1-2 lagu dulu Mbak, ya, mungkin monggo. Yang lainnya monggo sambil menunggu kehadiran teman-teman. Sambil menunggu rekan-rekan yang masih OTW. Iya. Monggo silakan. Mana teman-teman, ini. Mbak-mbak yang cantik-cantik dulu. Ya, silakan masuk dan duduk yang manis. Yang berkenan mau nyanyi silakan. Ya. Yang monggo. Sedang nulis biodata yang dari Mas Dwi ya. Iya. Ya, silakan ditulis lengkap karena nanti ada door prize katanya. Iya. Door prize-nya banyak sekali. Monggo. Secari kertas yang telah kami bagikan, mohon diisi data karena itu akan menjadi database oleh Mas Diha dan di situ ada nomornya. Mungkin nanti akan ada undiannya, jadi jangan lupa nomor yang tertera nanti yang ada pada kertas yang Anda tulis, nanti akan siapa tahu akan beruntung karena banyak sekali door prize. Dan khususnya dari Jogja ini ada spesial yang memberikan door prize pada ibu-ibu karena di bawahnya burung. Jadi nanti door prize nanti khususnya untuk ibu kata Mas. Iya, iya, luar biasa nih. Monggo, rekan-rekan yang berkenan nyanyi silakan. Wah, kalau ini bisa terbang, kalau yang satunya, ya. Wah, door prize. Emang ini spesial, kayaknya spesial untuk ibu-ibu, bahkan dari Muntilan juga door prize yang luar biasa. Terima kasih Mas Dokter Budi dan Mas Dokter Katri dan Mas Dokter Dokter Budi yang hadir. Bapak-bapak sudah banyak salak, nanti salaknya diberikan katanya ibu-ibu katanya.
Monggo Mbak Ani, khusus satu dua lagu Mbak Ani. Halo, halo, selamat datang Mas. Boyolali, Mbak Sarmini, silakan masuk. Monggo. Iya, iya. Juragan Marneng, Juragan Marneng, Juragan Obat. Marneng. Tapi yang ini yang Mbak belum Sarmini, yang belum mau minum obat silahkan Mbak Sarmini bawa obat enggak? Mbak Sarmini luar biasa, pangerten. Pangerten terhadap kita semua. Juragan Apotek ngerti nek wis sompong ora digawake Marneng sing dhewe butuh, tapi digawake Marneng sing wis gepengan. Dagur dimot tok. Dan hati-hati teman-teman yang makan jadah khususnya, jangan sampai nanti makan jadah untungnya katut nenggur. Jemput siapa? Nah ini lagu yang lama banget nih. Pasti yang punya kenangan nih. Pejam mata ini di kehabisan malam. Oh kasih, bawalah dia dalam tidurku. Untuk sebuah nama.
segalanya bagimu. Di antara berjuta di sana, kau saja belahan jiwa ini. Tak ingin yang lain di sisi. Iya, terima kasih. Wah, luar biasa Mbak Ani. Iya. Iya, rekan-rekan semua yang berbahagia pada pagi hari ini, monggo dipersilahkan apa yang sudah tersedia itu adalah daripada rekan-rekan kita semua. Jadi hasil karya daripada teman-teman kita semua, ada lepet, ada legondo, ada armar, ada lemper, ada cenil, bakpia, ada bakpia dari Jogja. Ada marneng. Jangan takut, marnengnya ini marneng super empuk karena ini. Jadi tidak karena perlu diemput, diemput. Jadi enggak usah diemut. Iya. Iya, monggo. Mbak siapa semuanya, Mbak? Elia. Mbak Elia. Dudu Elia ya. Mbak Elia monggo. Silakan Mbak Elia, 1-2 lagu jedu. Untuk menghibur teman-teman. Dan teman-teman monggo silakan, siang tersedia di ini silakan. Untuk ini. Ya, diucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak Suwardi. Orang no kabare,
Bapak mboten foto riyen, Pak. Ketinggalan foto nih, Pak. Mengke foto kali kula nggih. Nggih. Pundi Mbak Ayu pate tindak pundi pake dolan dingaren tindak wae ra numpak taksi dhewean opo ora wedi katimbang nganggur kula kerasa ngancani pate tindakan ampun kalo mas sampean ampun kuciwo kula rondo anyaran anak limo awan ngoblonyo nang pasar paing oing oing awan rondo kanggo kura
ngorok-ngorok kerasan ngancani. Kerasan mas alias kebetulan kelanjuan nekata roto kabutan pate tindakan. Ampun kalau mas sampean ampun muciwo kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo nang pasar pahing awan rondo kanggo kura pati penting ning Semarang mas tuku gelang opo anting-anting rondo dijamin kempling tenane penting apa ya. Makasih Mbak Mbak Lia nanti jadi sami-sami Cie monggo. Iya. Terima kasih Mbak Lia dan Mas Swarti yang telah menyampaikan rondo kempling. Mohon maaf ini tadi nyanyine Mas Swarti dengan Mbak Lia jangan ada yang tersinggung loh ya. Nek ngantek tersinggung bangetan masalahnya wis ora kempling kabeh kok antek tersinggungan kebangetan. Iya rekan-rekan yang berbahagia pada pagi hari ini monggo dipersilahkan kita bisa duduk sejenak. Acara pada pagi hari ini akan kita mulai. Dan perlu kita sampaikan sebetulnya acara ini tidak ada formal yang ini banget. Yang penting kita kumpul acara ini dari kita untuk kita semua. Yang penting kita bisa happy dan berbahagia. Mungkin sudah jauh-jauh. Yang penting sampai di sini. Ayo kita senang-senang bareng, berbahagia bareng. Dan mudah-mudahan kegiatan ini akan menambah kebahagiaan kita, usia kita tentunya, karena imun kita nanti akan meningkat sehingga kita akan terlalu sehat. Gitu Mbak Ani ya? Iya, laras. Sederek-sederek, monggo, sami lenggah. Jangan untel-untelan, ingat prokes. Ayo, duduk yang manis. Enggak, itu masih pada foto-foto kok. Yeah. Acara sebentar lagi dimulai supaya kita karena jamnya kita terbatas. Monggo nanti foto-foto bisa dilanjutkan yeah. Nanti ya. Mohon maaf foto-foto kita. Kita stop dulu. Cut sejenak. Ya. Yeah. yang nanti dilanjutkan makanan nanti lagi pole. Ya. Yes, pokoknya silahkan nanti. Seksi yeah. Konsumsi. Mohon lenggah rumien. Mbak Ratna. Monggo. Yang di bawah naik ya, yang di bawah naik, yang kursi di atas di turun. Kursi di depan kita isi dulu. Kita isi dulu semuanya. Mas Joko, Mas Gembong, Mas Cukek. Ayo Mbak Elisa. Jadi dalam dokumen kita biar kita ayo. Kelihatan regeng. Gitu. Yang ya, mundut, monggo. Yang mundut rujak iyi. Nanti dulu ya. Duduk silakan yang manis iyi. Dulu ya. Nah. Iya. Monggo Mas Wardi mana tadi? Oh di situ. Yeah, Mas Ebe monggo. Yang dari Jakarta, dari Surabaya, silahkan. Oh, yang dari ini. Kalimantan mana yang ya? Dari Kalimantan. Kelihatan. Nah. Oh, ada Mas Kantet. Iya. Yeah. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, ini nanti banyak doorpress. Monggo. Nah, ini Pak Didu juga hadir. Yeah. Rekan-rekan yang berbahagia, monggo dipersilahkan. Sementara foto kita cut dulu, kita hentikan sejenak. Pembagian makanan juga nanti lagi ya. Halo, Mbak Ratna.
Bisa dihentikan sejenak. Mbak, rujake kok sik, Mbak. Rujake dulu, Mbak. Biar lenggah dulu rujake. Rujake mau ke mana ya? Berhenti dulu. Nggih. Pembagian rujak berhenti dulu sejenak, kita akan memulai acara. Ya. Rekan-rekan berbahagia, di pagi hari ini karena undangan kita jam 9 dan kita sudah hampir jam 10, maka acara reuni SMP Negeri 1 Sukoharjo tahun 74 ya, akan 74 pada pagi hari ini kita mulai. Untuk itu marilah kita bersama-sama dengan mengucap atas nama Tuhan kami, acara pada malam hari ini kita ada, pagi hari ini kita buka. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati acara ini sehingga akan berkat bagi kita semua. Rekan-rekan yang berbahagia, untuk mengawali pertemuan kita malam hari ini, karena siang hari ini berarti pada memperhatikan dengerin ngomong saya gitu loh. Mau ora enek sing ngrungokke kok ternyata bener ada. Umyek dhewe kok ket mau. Karena siang hari ini marilah kita mulai, dan karena ini ada yang ngesui sebut katakanlah ketua, maka pada kesempatan siang hari ini kami mohon untuk sambutan daripada pangarsaning pawiwahan, pangarsaning paguyuban, Bapak Ketua kita, Bapak Ustianto, untuk berkenan memberikan sambutan kebahagiaan pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang putri suaranya mana? Yang laki-laki? Sekarang yang dari luar kota dengan dari yang Sukoharjo, banter mana? Coba yang luar kota. Yang Sukoharjo? Luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah, ini hari yang luar biasa. Pangkat saya yang paling hebat selama saya dari 1E sampai ke sana, kerja di mana-mana, yang paling tinggi adalah jadi Pak Ketu. Sing ora diblonjo, ora dipilih, langsung kon Pak Ketu. Kemudian saya senang melayani teman-teman, ke teman-teman datang, dan saya panggilkan ini teman kita penyanyi cantik Mbak Elia, kita berikan aplaus Mbak Elia. Nanti akan menemani Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, yang pertama kita bersyukur pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bertemu masih sehat, masih bahagia bersama-sama sejak dari tahun 1974 berpisah, lalu bertemu di hari yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Yang kedua, terima kasih teman-teman telah hadir. Ini merupakan kebahagiaan bagi saya. Tahun lalu minta maaf, saya colong gelanggang. Jadi lari saya tunggang langgang, tapi saya bisa menebus hari ini datang bersama Bapak Ibu. Ucapan terima kasih yang kedua pada para donatur, semuanya jadi donatur. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar gitu, semuanya merupakan keikhlasan untuk bareng-bareng rame-rame. Yang ketiga, tidak ada acara formal, nanti teman-teman silakan untuk bisa mengutarakan sesuatu yang menarik, yang lucu-lucu. Dulu naksir temannya di satu kelas terus enggak jadi. Kita masih ingat dulu yang paling pintar siapa coba? Yang paling pintar siapa dulu? Mbak Sarmini. Mana Mbak Sarmini nih? Nah. Sing paling beling siapa dulu? Wow. Tapi tahukah beliau ini dokter sekarang? Wow. Pada beliau. Dan sekali lagi terima kasih. Hari ini saya mendapatkan titipan dari seseorang yang sangat istimewa. Mbak, saya mohon bantuan Mbak Elia. Ini untuk seseorang. Teleponnya begini. Dius, iki nggo Mas Sony aja dibuka ya. Gitu. Isine apa? Ora kena buka lho, ana tanda tanganku. Ning sing ngerti tanda tangane kuwi gur Mas Sony tok. Liyane ora iso maca mesti. Mas Sony mohon ke depan Mas Sony. Kita berikan aplaus untuk beliau. Ini dari seseorang. Coba dibalik ada tanda tangannya katanya. Siapa yang bisa baca di belakang? Nah, ternyata Mas Sony bisa baca. Yang lain nggak bisa kan? Berarti untuk beliau, kita serahkan untuk beliau. Silakan Mas Sony.
Boleh dibuka di rumah, boleh dibuka di sini. Dibuka di rumah atau di sini? Di sini, mohon dibuka. Bantu Mbak Elia membukanya, Mbak Elia. Aku biasanya dibuka. Biar Mbak Elia buka kan, Mbak Elia. Wow, luar biasa ini. Luar biasa ini. Silahkan mau dipasang di sini boleh, dibawa ke Jakarta boleh, dibawa ke Pulau Sari boleh, dibawa ke Duliman boleh. Terima kasih, monggo Binara. Ini sambutan saya, kemudian saya lanjutkan didampingi ya Mas ya. Sini Mbak Alia, sini. Bendo pengen mau Mas Wardi kok nyanyi pendampingnya penyanyi Ayu. Cih. Ora ono sing cemburu lho ya. Duh wong ayu. Pepujane ngati. Kaya ngene. Wong nandang asmara. Apa to awakku dewe Duh Gusti Kang Maha Agung. Setelah ditunda sekian lama ya Pak? Iya, tertunda lama banget. Ini bertahun-tahun. Sampai 3 kali saya pesan beliau ini. Welaso mreng awak mami besok kapan kasetyan nyanding lan wong ayu upomo sironah kuto tanpa perahu sesat aneng joloniti nyidam sarias moro. Monggo Mbak. Aduh, swantene Bapak ya Allah. Apa Mas Lera Mas Sekar B.E. juga sini Mas, hidupnya Mas. Apa Mas Lera Maraki Wong Mas ini wakil ketua ini. Aku kan bakal miwati Sinek sen rasaning riya mitra sajagat raya kaliyana mungkin samudra nora ilang memanisi aduh
Mas Un. Lanjut. Sambung nanti ya, terima kasih. Oh, nanti sambung lagi ya. Kurang sak nanti di taknilke ya, dinilke mbak, dinilke. Okay. Yang terakhir dinilke ditutup. Okay. Nalikane iki. Nalikane roeng dalu hati. Terima kasih. Nah, ini teman-teman, jadi kita di sini berbahagia bergembira. Yang ketiga, kami atas nama panitia mohon maaf jika di dalam penyambutan dan penyelenggaraan ini banyak kekurangan. Ini sebuah kebersamaan, pasti teman-teman memaklumi semuanya. Dan nanti apabila pulang, ini banyak oleh-oleh nih. Mas Gembong sudah membuatkan oleh-oleh telur asin yang dipesan oleh Pak Dirut ini. Kita berikan aplaus Mas Gembong ini, tetap sehat Mas Gembong. Dan ini pada ujung sambutan saya terima kasih, tapi saya mohon Pak Dirut untuk menemani saya ke sini. Pak Dirut, Mas Sony. Dulu ini duduk jejer gitu, ning beliau bagus, pinter, cah kuto, aku cah desa nyelekutis. Beliau akan memberikan sepatah kata sebagai penasihat paguyuban. Dan akan memberikan pesan sesuatu untuk kita. Moga Mas Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan selamat malam dan bahagia untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dan kelihatan ceria karena sudah membayangkan nanti pulangnya akan membawa oleh-oleh yang banyak. Pertama-tama juga, marilah kita menggenengkan cipta kita sejenak, monggo-monggo, untuk teman-teman kita, mengenangkan cipta, mohon berdiri. Monggo rekan-rekan, kan mohon berdiri sejenak. Marilah kita menghinakan sejenak. Mohon bisa berdiri sejenak yang di belakang. Yih. Pertama-tama untuk rekan-rekan kita yang dua tahun dua bulan yang lalu masih bersama kita dan beliau
sudah suwargi sekarang, jadi kita panjatkan doa dan juga Bapak guru kita, Bapak Ibu guru kita yang telah mendahului kita serta pahlawan yang berhasil memerdekakan Indonesia. Kita panjatkan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Selesai. Amin. Silakan duduk. Mohon kembali. Kembali duduk. Kose kok linggose iki. Kose kok iki durung wayahe iki. Iki ini ada sesuatu, ada sesuatu. Tetapi akan disampaikan oleh yang bersangkutan sendiri. Monggo. Ini apa ceritanya? Ceritanya saya tidak tahu, tapi untuk tampil ke depan orang yang paling kuning. Ini tuh jenenge gembong ini tuh, ora enek. Eli Sarojo. Tapi depan enggak dikasih P lo ya. Eli Sarojo, silakan ke depan. Ada sesuatu dari Pak Dirut. Ya. Saya enggak tahu, pokoknya diterima, saya enggak tahu. Sik, jaga susu. Aja ke susu. Ini penting sekali. Nah, sesudah diterima, silahkan dibuka. Silahkan dibuka. Nanti Pak Dirut akan bercerita. Apa toh kok anune kaya ngono kuwi? Monggo. Setelah dibuka, bukaan. Main kuwi ora enek sing bukake, dadi ora iso buka dhewe. Nah, tepuk tangan. Ceritanya bagaimana Dirut yang akan cerita. Jadi, monggo. Ini cerita hampir 50 tahun yang lalu. Pada saat itu kita masih kelas 2 atau kelas 1 SMP, saya lupa. Waktu itu kita ngumpul di rumah Mas Gembong. Waktu itu dia masih gemuk, sekarang juga masih gemuk. Jadi pada saat teman-teman koplak ini udah ngumpul, sudah pada pakai celana panjang sendiri, saya yang pakai celana pendek. Sehingga waktu itu Mas Gembong punya celana panjang dipinjamkan ke saya. Setelah saya cuci, saya terikat, saya kembaliin, enggak mau dia. Mungkin Gembong sudah lupa, saya yakin. Tetapi 48 tahun yang lalu saya masih ingat, dan saya berjanji hari ini akan saya kembalikan. Begitu ceritanya. Jadi masih saya merasa selama 48 tahun ingin melakukan hal seperti ini. Jadi itu cerita panjang, Bong. Kamu pasti lupa celananya krem lorek-lorek gitu. Kamu udah kegemukan, saya pakai masih pas. Jadi ya itu ceritanya. Makanya ini hari ini adalah hari yang berbahagia bagi saya. Ya, makasih banget. Jadi itu sekedar intermezzo. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, karena sampai kapanpun ya kita itu harus bisa mengenang masa-masa lalu yang mungkin dan pasti tidak akan terulang lagi. Ini adalah mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sisa-sisa kehidupan kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan dengan acara reuni ini usia kita akan berkah semakin panjang lagi, dan kita bisa semakin memberikan makna dalam kehidupan ini. Jadi itu tidak terlalu panjang lebar, karena enggak ada yang dengerin, malah pada foto sendiri-sendiri. Ini kali yang kedua, saya disuruh ke depan tapi pada maunya sendiri-sendiri. Tapi enggak apa-apa, memang anak-anak umur belasan tahun masih seperti ini ya, jadi maklum saya masih berpikir ini adalah pada tahun 72 sampai 75 kita melakukan hal-hal seperti ini. Jadi tidak terlalu panjang lebar, mungkin sambutan dari
jabatan saya sebagai penasehat katanya, tapi saya enggak tahu jabatan itu diberikan oleh siapa. Jadi sekali lagi tidak terlalu panjang lebar, karena kalau terlalu panjang ibu-ibu enggak suka. Kalau terlalu lebar bapak-bapak bingung cari sari rapet, itu pun kalau masih kuat. Gitu. Kalau enggak ya sudahlah, kita tinggal ngomong anak cucu aja, mudah-mudahan semakin lama kita bisa mengabdikan diri untuk penerus bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dirut, saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Coba mana suaranya alumni SMP Negeri 1 Sukoharjo 74? Yang laki-laki belum bersuara. Wow, matur nuwun Bang Mas Juni. Terima kasih Mas Bekti Harsono. Yang biasa kita panggil BH. Tapi bukan dalemannya ibu-ibu, tapi Bekti Harsono. Luar biasa. Apa yang kejadian pada pagi hari ini adalah suatu bentuk bahwa kebersamaan kekeluargaan kita yang sudah 48 tahun masih terngiang di dalam benak kita masing-masing. Sehingga Mas Son, panggilan ini masih teringat 48 tahun yang lalu apa yang dia perbuat bersama teman-teman kita pada saat itu. Masih di kelas 1 kalau enggak kelas 2, jadi masih teringat. Dan pada pagi hari ini dibuktikan bahwa apapun masih membekas di dalam kehidupan kita masing-masing. Iya. Monggo, rekan-rekan yang berbahagia, seperti yang disampaikan, saya juga maklumi karena apapun ini adalah anak-anak SMP, jadi saya harus sabar ya. Kita harus sabar semua karena ini masih SMP. Jadi apa yang kita sampaikan kadang-kadang dia juga tidak mendengarkan. Mungkin kita bisa menyantap apa yang telah disediakan oleh baik panitia maupun dari teman-teman kita. Luar biasa, teman-teman kita yang bisa bikin tape, yang bisa bikin cenil, bikin arem-arem, lemper dan sebagainya. Luar biasa. Yang bikin bisa nelor asin pun dia nelor terus ini. Luar biasa. Entek. Iya, telur asin ini adalah produksi Mas Gembong. Mas Gembong itu panggilannya Elisa. Ya. Cuman pada umumnya Elisa itu piyainya kuning meringin, ini cuma kalau ini beda karena memang itu luar biasa. Iya. Yeah. Mungkin kita selingi satu dua lagu dulu sebelum kita masih banyak doorpress yang nanti akan kita bagikan kepada teman-teman kita. Iya. Yeah. Monggo satu lagu Mbak. Ini tadi banyak yang request Mbak karena dari teman-teman ini banyak yang kemarin agak kapusan, jadi ada request kapusan janji, tapi nanti aja, agak nanti aja, ya. Karena aku sing ngapusi gitu ya, teman. Monggo Mbak, satu lagu atau berapa dulu diselingi dulu, ya nanti baru kita undi. Lagunya apa Pak? Mungkin duet. Ibu-ibu mungkin lagunya apa Bu? Monggo silahkan ibu-ibu yang pengen nyanyi, bapak-bapak, teman-teman yang mau nyanyi silahkan. Apa? Ada monggo permintaan lagu? Pamer Bojo boleh. Dari ibu siapa? Ibu sinten Bu? Ibu Endang Suprapti, ada Pamer Bojo. Ibu Endang mau nyanyi bareng apa joget monggo? Jep, Pak, monggo Pak goyang, Pak. Pamer bojo gas. Aja digawe langgam lho Mas Udin. Digawe dangdut ae. Pamer bojo spesial buat Ibu Endang. Oh,
Lagi yang mau duet Ati Dudu Wesi sinten dek wau Pak monggo.